بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة mengenai takdir kota suci Yerusalem. Kemarin sudah dibahas tentang tanah perjanjian Allah kepada Abraham atau Bapak Ibrahim alaihissalam. Yang mana sepeninggal Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah kembali menitipkan tanah itu kepada Nabi Yakub alaihissalam, lalu dari Nabi Yakub alaihissalam itu kepada Nabi Musa ya. Tetapi Nabi Musa nanti wafat di perjalanan kan. Ya, singkat ceritanya, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Yusha bin Nun atau Nabi Yosua ya, yang berhasil kembali menguasai tanah perjanjian di masa beliau alaihi salam. Dan kemarin dijelaskan juga bahwa tanah perjanjian Tuhan kepada para nabi itu ya diberikan ya, bukan tanpa syarat. Nah, ini yang penting ya. Tetapi tanah itu dikuasai ya oleh orang-orang pilihan Tuhan dengan menggunakan syarat. Dan syarat itulah yang diajukan, ditanyakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz di dalam Al-Qur'an ya, dengan lafaz wa min dzurriyyati, dan apakah berlaku juga bagi keturunanku? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab ya, la yanalu ahdi zolimin, perjanjianku ini tidak berlaku bagi keturunanmu yang zolim. Nah, maka di dalam kitab Mazmur ya, juga di dalam kitab Torah sendiri ya, tertulis bahwa memang orang-orang yang menguasai tanah suci ya, yang dikehendaki oleh Tuhan, yang bisa melahirkan korelasi ya, ketersinambungan antara kerajaan bumi dan kerajaan langit, itu memang harus oleh orang-orang yang beramal soleh atau orang yang menjaga kesolehan. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana kalau pelanggaran kesolehan itu dilakukan ya. Jadi ada pelanggaran kesolehan, apa yang akan diterima ya, konsekuensi apa yang akan diterima oleh para pelanggar tersebut. Dan itu sudah dikisahkan di dalam Al-Qur'an, bahkan di dalam kitab Torah ya. Nah, sebelum ke sana kita akan membaca dulu sebuah hadis ya. Bapak Ibu, ini saya kutipkan hadis riwayat Abu Dawud ya. Hadis riwayat Abu Dawud, dan ini sahih bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu bersabda, ya inilah pentingnya kajian kita. Jadi kenapa kajian ini menjadi penting? Nah, ini saya kalau mengisi kajian di mana-mana pasti akan ada pemaparan di mukodimah ya, di pendahuluan pasti akan ada pemaparan atau penjelasan mengapa materi ini menjadi penting. Nah, dan untuk materi kita hari ini ya, takdir Yerusalem episode kedua, yang akan membahas tentang pelanggaran yang terjadi di kota suci Yerusalem dan apa konsekuensi yang akan diterima
Saya ajak Bapak dan Ibu membaca hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita untuk membaca zaman. Nah, ini kan hadis ya yang harus menjadi patokan kita bahwa seorang Muslim itu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman. Jadi tidak akan tertipu oleh kabar media, tidak akan tertipu oleh berita-berita bohong, ya, hoax, ya. Nah, karena kita memiliki sumber-sumber rujukan sebagai pedoman, ya, untuk menerjemahkan segala macam fenomena dan kejadian di akhir zaman ini yang memerlukan petunjuk dari langit. Nah, seperti misalkan Nabi bersabda ini, Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Umronu Baitul Maqdis Khurub Yathrib. Nah, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Umronu Baitul Maqdis Khurub Yathrib. Dimakmurkan Baitul Maqdis, saya sengaja tidak tulis terjemahnya ya, supaya Bapak dan Ibu fokus ke lafaz Arabnya. Ya, ada pen laser, laser pointer. Nah, ini. Umronu Baitul Maqdis, ya. Dimakmurkan, umron itu dimakmurkan, dibangun, ya, Baitul Maqdis. Jadi Nabi mengatakan Baitul Maqdis akan dibangun, dimakmurkan. Dan ini para sahabat dan para tabi'in, ya, kemudian para khalifah-khalifah setelahnya, itu menanti-nanti kapan Baitul Maqdis dimakmurkan. Itu tidak terjadi di zaman mereka, ya, umronu Baitul Maqdis. Kenapa? Karena ketika Baitul Maqdis ini dimakmurkan, kata Nabi, di saat yang bersamaan terjadi fenomena yang aneh. Khorobu Yathrib. Terpinggirkannya kota Yathrib. Nah, kota Yathrib ini mana? Kota Yathrib ini adalah kota Madinah. Jadi Madinah nama lainnya adalah Yathrib, ya. Sebelum disebut oleh Nabi dengan istilah Madinah, dulu orang Arab, ya, kaum Aus dan Khazraj menyebutnya dengan istilah Yathrib. Nah, kita sebagai umat Islam harus mengenal, ya, nama Madinah maupun nama Yathrib. Jangan kalah oleh orang-orang non-Muslim. Nah, kalau saya kan membaca tulisan-tulisan, ya, yang memuat tentang data dari Bapak Gereja dulu, ya, Bapak Gereja Apostolik atau Bapak Gereja Angkatan Awal, mereka sudah mengenal Yathrib, ya. Mereka sudah mengenal kota Yathrib, orang-orang Kristen dulu, karena dianggap sebagai tempat hijrahnya Nabi terakhir. Begitu juga dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu sangat kenal dengan kota Yathrib. Karena itu mereka, di antara mereka ada yang tinggal di Yahudi. Nah, nanti insya Allah kita juga akan membahas tentang Yahudi Madinah, ya. Nah, ini unik nanti kalau pembahasan Yahudi Madinah, karena kita akan mencari tahu garis nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata tidak hanya tersambung kepada Nabi Ismail dari jalur bangsa Arab, tapi juga Nabi Muhammad memiliki garis nasab yang tersambung kepada Bani Israel. Tetapi dari jalur perempuan, bukan dari jalur bapak, ya, dari jalur nenek buyut itu. Nah, nanti ketika membahas Yahudi Madinah, dan juga ada beberapa sahabat Rasul yang terkenal yang ternyata memiliki latar belakang Judaisme, ya, atau agama Yahudi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, nanti saya juga perlihatkan surat Nabi yang ditulis menggunakan huruf Ibrani. Ada, ya, surat Nabi kepada Yahudi Khaibar ditulis menggunakan huruf Ibrani, ya. Nah, tetapi ketika dibaca itu ternyata bahasa Arab. Nah, jadi bahasa Arab yang ditulis dengan huruf Ibrani mirip dengan bahasa Arab Pegon kalau di Indonesia, ya. Tulisannya Arab, bahasanya Melayu misalkan. Kalau ini tulisannya Ibrani, bahasanya Arab. Disebutnya bahasa Judeo-Arabik. Nah, itu kan Nabi menunjukkan bahwa Nabi memang memperhatikan bahasa orang-orang Yahudi. Nah, disinilah Yathrib oleh orang Yahudi disebut sebagai satu kota tempat hijrahnya Nabi terakhir. Di dalam Torah mereka katanya disebut sebagai Medinta, ya. Medinta itu ya Madinah.
Nah, maka ketika Nabi hijrah ke Yasrib, Nabi menggunakan nama Medinta karena supaya membuktikan bahwa beliau adalah Nabi yang ditunggu-tunggu itu. Beliau adalah Nabi yang berhijrah itu. Makanya Nabi menyebut kota Yasrib dengan istilah Medinta sesuai yang tertulis dalam kitab-kitab orang Yahudi, tetapi memakai ejaan bahasa Arab karena Nabi menghargai penduduk Yasrib. Makanya menjadi Madinah, gitu ya. Nah, Madinah. Nah, ini artinya kota yang sangat terkenal, kota yang sangat ya masyhur, sangat hebat ya. Juga ketika Nabi hijrah ke sana menjadi pusat peradaban Islam. Sekarang menurut hadis ini kota yang hebat tersebut akan khorobun, terpinggirkan. Ya, tidak diindahkan, diacuhkan oleh masyarakat. Nah, mari kita lihat Bapak dan Ibu sekarang ya, apakah ada pemimpin negara yang hari ini berebut atau memperhatikan kota Madinah? Nah, tidak ada ya. Bahkan orang Islam pun ya, para pelajar muslim misalkan keinginan untuk belajar di kota Madinah itu kan hanya berapa persen. Ya, sekarang orang-orang lebih bangga belajar ke wilayah barat daripada ke kota suci Madinah. Kalau dulu kan para ulama itu datang ke kota Madinah ya mencari ahli hadis untuk belajar di sana di Masjid Nabawi. Kalau sekarang kan sudah tidak diperhatikan baik dari segi politik maupun dari aspek teologis ya dari umat Islam sendiri. Nah, maka Khorobu Yasrib ini kan baru terjadi di zaman kita. Jadi Madinah terpinggirkan, kemudian Baitul Maqdis atau Yerusalem dibangun, dimakmurkan. Nah, ini yang datang setelahnya menyeramkan ya. Kita lanjutkan hadisnya, kata Nabi, wa kharabu Yasrib, dan terpinggirkannya Yasrib, kota Madinah ya. Berarti terus Baitul Maqdis Yerusalem itu dibangun sampai terus Madinah itu terlihat seperti kota yang sangat kuno. Ketika mendengar penjelasan ini, mendengar sabda ini, para sahabat kan mengerutkan dahi. Ah, kenapa Madinah terpinggirkan? Apa mungkin pusat peradaban Islam ini ya, kota yang menjadi pusat peradaban Islam ini menjadi terpinggirkan? Nah, itu tidak dipahami oleh para sahabat waktu mendengar sabda Rasul ini. Ya, kalau sekarang mungkin saya katakan misalkan New York gitu ya, atau Los Angeles ya, kota-kota hebat ya, London gitu, akan terpinggirkan. Nah, itu kan sulit dipahami atau sulit dipercaya ya kalau saya katakan sekarang. Nah, Nabi itu demikian. Jadi Nabi ketika itu Madinah sedang menjadi pusat peradaban Islam, Nabi mengatakan Madinah akan terpinggirkan. Dan pusat perhatian manusia di akhir zaman akan bertuju kepada Baitul Maqdis sehingga dimakmurkan. Nah, ketika itu terjadi, kata Nabi, khurujul malhamah, akan terjadi malhamah. Apa itu malhamah? Al malhamatu ay al qatlu ya. Malhamah itu adalah al qital, maksud saya. Al qital itu peperangan ya. Peperangan yang melibatkan korban manusia begitu banyak. Karena Nabi di sini menyebut dengan istilah malhamah dari kata lahmun artinya daging ya, malhamatun itu tempat daging. Artinya medan perang saat itu seolah-olah ya wadah yang dipenuhi dengan daging karena saking banyaknya manusia yang wafat. Nah, peperangan besar yang disebut dengan Armageddon, kalau orang Kristen menyebutnya Armageddon ya. Kalau kita menyebutnya malhamah, itu malhamah kubro. Kalau perang itu terjadi, nah nanti Bapak dan Ibu harus semakin mendalami ya bagaimana kemungkinan perang itu apakah mau terjadi atau tidak. Itu kan ada pembahasan khusus ya. Tetapi tentu saja tidak akan dijelaskan sekarang ya karena membutuhkan persiapan-persiapan keilmuan ya, pengantar-pengantar kepada beberapa macam ilmu untuk bisa mengkajinya dengan kepala dingin. Jadi tidak panik, tidak terlalu khawatir. Kita harus menguasai dulu beberapa pembahasan sebelum membahas al-malhamatul kubro ya, perang besar.
Nah, kemudian ketika perang besar itu berakhir, ya, wa khurujul malhamah, kata Nabi, ketika perang besar itu sudah selesai, Fathul Konstantiniyah. Nah, ini Fathul Konstantiniyah. Dibebaskannya kota Konstantinopel yang hari ini sudah tidak disebut lagi dengan istilah Konstantinopel, ya. Itu aneh kan? Nabi menyebutnya Konstantinopel. Kenapa kita sekarang harus menyebutnya dengan nama yang lain? Nah, itu saya sampai sekarang tidak paham, ya. Kenapa menjadi Istanbul, ya? Sebelumnya malah disebut Islambul. Kenapa harus dirubah? Nabi menyebutnya Konstantiniyah, Konstantinopel. Maka itulah nama yang akan kita pakai sampai hari kiamat. Wafathul Konstantiniyah dan pembebasan Konstantinopel ketika itu terjadi, khurujud dajjal akan diikuti dengan keluarnya dajjal. Nah, ini Bapak dan Ibu, kalau kita berpikir cerdas dan kritis, apakah pembebasan Konstantinopel ini sudah terjadi atau belum? Ya, silakan itu dijawab, ya, oleh pribadi masing-masing. Nah, kemudian Nabi mengatakan summa daraba biyadihi ala fakhdil ladzi, ya, hadasa au mankibaihi summa qala inna hadzal haqqu kama annaka huna au kama annaka qa'id. Nabi kemudian memukul tangannya, ya, memukulkan tangannya kepada pahanya, itu dipukul, ya, au mankibaihi, atau kepada antara lutut atau paha, gitu, ya. Ini ragu seorang periwayat hadis. Suma kola, kemudian setelah Nabi memukul-mukulkan pahanya seperti ini, Nabi bersabda, kola inna hadzal haq, ini adalah kebenaran, ini pasti terjadi, gitu, ya. Kama annaka huna, sebagaimana engkau ada di situ. Ini menunjuk kepada sahabat. Ini akan terjadi, benar-benar terjadi. Kama annaka huna, sebagaimana engkau duduk di situ. Au kama annaka qa'id, ini juga keraguan dari periwayat hadis, ya, lafadznya. Atau Nabi bersabda, kama annaka qa'id, sebagaimana engkau duduk di situ. Yakni, kata Imam Abu Daud, siapa yang ditunjuk oleh Nabi itu? Mu'adz bin Jabal. Nah, sahabat Mu'adz bin Jabal. Jadi sahabat Mu'adz duduk tidak jauh dari Nabi. Lalu Nabi mengatakan Yerusalem akan dibangun, Madinah akan terpinggirkan, lalu terjadi perang besar, lalu akan muncul pembebasan Konstantinopel dan diiringi dengan keluarnya Dajjal. Nabi menepuk-nepuk paha, ini semua benar, ini semua pasti terjadi sebagaimana benarnya engkau duduk di sana, hei Mu'adz, gitu. Dan kita yang menyaksikan ini sekarang, Pak, ya. Ya. Sudah di tahapan mana kita sekarang? Ya. Umrah Baitul Maqdis sudah? Ya, kalau kita rasa belum, ya berarti kita sedang menuju di sini. Khurbu Yasrib sudah, gitu kan? Malhamah, berarti kita sedang menanti Malhamah, ya. Kita sedang menanti pembangunan Baitul Maqdis pada puncak pembangunan yang mereka inginkan. Juga terpinggirkannya kota Madinah, semakin terpinggirkan menjadi kota yang tidak berpengaruh apa-apa, ya, lalu akan terjadi perang besar, ya. Semoga Allah melindungi kita semua. Nah, kita langsung, nah, ini kan poin-poin yang ada di hadis, ya. Madinah terpinggirkan, Yerusalem dimakmurkan, Malhamah Kubro terjadi, lalu ada penaklukan Konstantinopel nanti, ya, dan keluarnya Dajjal. Nah, mari kita masuk kepada pembahasan. Ini kan sebetulnya juga membahas dua dosa, ya, tentang pelanggaran syarat kesolehan di tanah suci. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 61 bahwa ahli kitab Bani Israel, Yahudi ataupun Nasrani itu memiliki dua dosa yang terus-menerus dilakukan, ya. Dan Allah menjadi murka, Allah menjadi tidak senang kepada mereka disebabkan dosa-dosa itu. Yang pertama adalah dosa tentang merubah isi Alkitab dan juga tentang membunuh para nabi. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 61, ya. Dzalika bi'annahum kanu yakfuruna bi ayatillah
wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq, ya. Mereka itu dimurkai Allah karena suka kufur kepada ayat Allah, merubah isi kitab dan membunuh para nabi dengan jalan yang tidak hak. Nah, mari kita lihat. Oh, ini harus saya lewat saja ya, karena tidak usah letak Yerusalem, ya. Nah, ini kan sudah pernah dibahas ya, sering ini tentang komplek Al-Aqsa, yang mana yang disebut dengan Al-Aqsa itu kompleks seluruhnya. Nah, mari kita lihat kepada penjelasan tentang Bani Israel secara singkat saja ya. Ketika disebut Bani Israel, itu adalah anak-anak keturunan Israel. Siapa itu Israel? Israel adalah Nabi Yakub ya. Bapak dan Ibu pasti sudah tahu ya, sudah mafhum. Israel adalah gelar Nabi Yakub, dari bahasa Ibrani Isra artinya pilihan, Il atau Eli artinya Tuhan. Jadi hamba pilihan Tuhan. Ya, Yakub sendiri diberi nama Yakub dari kata Akbun artinya tumit ya. Karena ketika lahir beliau ini kembar ya dengan saudara kembarnya Esau. Ketika lahir tumitnya itu nyangkut di kaki kembarannya, makanya disebut si tumit itu si Yakub oleh Nabi Ishak. Oh, ini wah ada suaranya ya. Ini silsilah Nabi Yakub dari Nabi Adam. Tentu saja sama datanya dengan silsilah Nabi Ibrahim ya. Karena Nabi Yakub adalah cucunya Nabi Ibrahim. Adam melalui jalur Sis ya. Sis melahirkan Yanis, Yanis melahirkan Koinan, Koinan ke Mahlail, Mahlail ke Yarid, Yarid ke Nabi Idris. Ini kan menurut data para ahli sejarah ya dalam kitab-kitab tarikh. Orang Barat menyebut Iris dengan istilah Ahnuh atau Nok. Nah, ini ibu sok aya Bu Haji Nok. Nah, Bu Haji Nok teh Nabi Idris. Itunya. Kemudian melahirkan Matusaleh, Matusaleh melahirkan Lamik, Lamik melahirkan Nabi Nuh. Nabi Nuh nanti kan putranya 4, ya. Dari 4 putra ini satu tenggelam, si Kanaan itu, ya. Tidak punya turunan. Ada juga yang mengatakan namanya Yam, ya. Yam itu tidak punya turunan, tenggelam. Jadi yang punya turunan hanya 3. Yang pertama ini Sem, ya. Sem ini bapak moyangnya orang Timur Tengah. Ciri fisiknya kulitnya merah, rambutnya keriting, matanya belotot, Pak. Nah, matanya bulat, hidungnya mancung seperti orang Arab begitu. Itu Sem. Dan Nabi Ibrahim turunan dari Sem. Nabi Ishak, Nabi Yakub, ya, Ismail semuanya turunan Sem. Artinya bangsa Arab dan Bani Israel itu wajahnya sama. Harus sama, ya. Harus satu gestur, ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan orang-orang Israel di Palestina sekarang, kenapa secara fisik, secara gestur tubuh, ya, ras mereka kenapa berbeda? Orang-orang Israel sekarang itu tidak mirip dengan turunan Sem, ya. Nah, ini harus ada pembahasan. Siapa sebetulnya orang-orang yang mengaku sebagai Yahudi dan kembali ke Yerusalem setelah 2000 tahun ditinggalkan? Ini kan kejadian yang menakjubkan, kejadian penting. Apakah Al-Qur'an berbicara tentang ini? Nah, nanti insya Allah dibahas ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semakin mengerucut ya kepada pembahasan Zionisme dan mara bahaya apa yang sedang disiapkan, yang sedang menanti umat Islam, dan bagaimana solusi Al-Quran untuk menghadapi itu semua. Jadi kalau ditanya apakah Al-Quran membahas tentang Zionis, jawabannya ya. Hanya saja tidak disebut secara langsung Zionis gitu. Atau Zionis bahasa Arabnya kan Suhyuniyah. Nah, tidak disebut secara langsung Suhyuniyah, tidak begitu. Tapi Quran menyebutkan ciri-ciri yang harus kita renungkan. Nah, itu ya. Nanti ada di surah Al-Maidah. Nah, maka putra kedua ada yang bernama Yafis. Putra Nabi Nuh ini bernama Yafis, ciri kulitnya putih, rambut pirang, mata biru ya seperti orang bule tapi sipit. Nah, Yafis itu katanya nenek moyang orang-orang bule ya, bangsa Balkan ya, bangsa Eropa ya, termasuk Amerika tentu saja karena bagian dari turunan Eropa. Lalu juga nenek moyang bangsa ras kuning ya, seperti Cina, Mongol, Jepang, Korea dan Melayu juga termasuk ke situ. Jadi orang Indonesia dalam catatan para ahli arkeologi, kalau yang dimaksud adalah ras Melayu, orang Indonesia itu, maka termasuk turunan Yafis ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau ras Bapak dan Ibu Melayu,
Karena kan di Indonesia macam-macam ya, ada turunan Arab, ada turunan India, ada turunan Belanda, ada turunan Portugis ya, macam-macam. Tidak semua Melayu, tapi penduduk asli itu rasnya Melayu ya. Nah, kalau bapak dan ibu turunan Melayu, artinya keturunan Yafis ya. Melayu itu ras warna kulitnya putih kekuning-kuningan kan, kuning langsat gitu ya. Sawo matang. Jadi bapak dan ibu ada pertalian darah ya, saudara dengan George Bush gitu. Dengan Benjamin Netanyahu gitu ya. Tetapi bertemu entah di nenek moyang keberapa gitu. Nah, maka yang ketiga itu Ham. Ham itu kulitnya hitam ya. Bapak moyangnya orang negro, itu orang negro. Nah, jadi Nabi Yakub itu dari jalur Sem ya, tentu saja. Nanti kita lihat lagi ya. Jadi dari Sem melahirkan Arfakshad, Arfakshad ke Shali, Shali ke Abir, Abir ke Fali, Fali ke Ra'u, Ra'u, Sarug, Nahur, kemudian Terah atau bapaknya Nabi Ibrahim ya. Dalam Al-Qur'an disebut Tarikh ya. Kalau dalam bahasa Ibrani Terah ya. Ada yang menyebut bapak, ada yang menyebut paman ya. Nah, kalau Azar itu ada yang mengatakan profesi sebagai pembuat patung ya. Nah, jadi Terah atau Tarikh melahirkan Ibrahim. Ibrahim nanti menikahi Siti Sarah alaihi salam, melahirkan Yitzhak ya. Kemudian ada juga dari jalur Siti Hajar alaihi salam melahirkan Ismail. Nah, Ismail dan Ishak ini saudara satu bapak, beda ibu ya. Saudara sebapak tapi beda ibu ya. Jadi akhulil ab ya, kalau dalam ilmu waris akhulil ab, saudara sebapak. Nah, dan mereka hidup dengan damai ya. Bahkan ketika Nabi Ibrahim wafat dikatakan di dalam kitab Torah Ismail dan Ishak menguburkan Ibrahim berdua ya di Gua Mahpela. Jadi dikuburkan oleh keduanya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa Ismail dan Ishak itu tidak ada masalah di antara mereka. Nah, yang masalah itu kan keturunan-keturunannya. Nah, sebetulnya ayat-ayat mengenai keakraban Ismail dan Ishak ini harus menjadi suri tauladan ya bagi keturunannya hari ini ya, bangsa Arab dan Bani Israel atau bangsa Yahudi ya, bapak mereka saja akur ya, kenapa sekarang keturunannya tidak akur. Nah, Ishak nanti menikahi Siti Ribekoh. Ribekoh ini kalau orang Kristen bilangnya Rebeka gitu ya. Nah, suka ada kan orang Kristen perempuan diberi nama Rebeka, itu istrinya Nabi Ishak. Ribekoh itulah yang melahirkan Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Yakub itu cucunya Nabi Ibrahim dari jalur Ishak ya, generasi ke-20 dari Nabi Adam alaihissalam. Menurut data para ulama ahli tarikh ya, wallahu a'lam. Masa hidup 1837 sampai 1690 sebelum Masehi. Ingat kalau menghitung sebelum Masehi makin maju angkanya makin mundur kan ya, karena menginjak tahun 0 ya, setelah 0 di zaman Nabi Isa alaihissalam baru masuk tahun Masehi ya. Nah, kalau sebelum Masehi itu kan semakin maju angkanya semakin kecil ya. Semakin mundur ke belakang angkanya semakin besar. Nah, diutus tahun 1750 sebelum Masehi dalam usia 87 tahun dan Nabi Yakub wafat di usia 147 menurut para ahli sejarah, wallahu a'lam. Nah, baik, kita sekarang lihat turunan Nabi Yakub dari 4 perempuan. Ini ya. Nah, turunan Nabi Yakub alaihissalam ya. Itu kan Nabi Yakub punya istri 2. Ini saya tidak akan ceritakan secara detail ya. Siapa itu Lea, siapa itu Rahil ya. Nah, tetapi kita cukup tahu saja bahwa Lea dan Rahil ini 2 perempuan yang dinikahi secara sah oleh Nabi Yakub, dan ternyata mereka berdua ini adik kakak ya. Lea dan Rahil ini adik kakak. Karena Lea dan Rahil ini satu bapak dan bapaknya itu orang kaya, maka sang bapak menghadiahkan hamba sahaya kepada keduanya yaitu Bilha dan Zilfa. Nah, maka dari 2 istri dan 2 hamba sahaya ini Nabi Yakub punya 12 anak. Jadi hamba sahaya kan dulu boleh digauli ya.
Nah, boleh digauli, itu hukum zaman dulu. Masih ada hamba sahaya. Nah, maka dari Lea itu 6 putranya, dari Rahel 2, dari Bilha 2, dari Zilpa juga 2, di jumlah 12, dan kebetulan semuanya berjenis kelamin laki-laki. Kalau merujuk pada kitab Yahudi, ada satu nama lagi, anak ke-13, namanya Dina. Ya. Dina itu perempuan, tetapi tidak semua ahli sejarah sepakat ya tentang eksistensi orang yang bernama Dina ini. Nah, yang masyhur ini 12 saja. Nah, jadi 12 putra Nabi Yakub ini nanti melahirkan suku bangsa yang banyak. Setiap satu orang anak ya itu menjadi berketurunan yang banyak. Lalu nama anak itu, nama putra Nabi Yakub itu menjadi nama marga. Seperti saudara-saudara kita di Medan gitu ya. Nah, punya marga kan? Ada Simpohan ya, Pasaribu, Manurung, Simorangkir, Simanjuntak gitu kan? Ya. Nah, itu ada Batubara gitu, Tampu Bolon ya. Nah, ini juga sama. Jadi Ruben melahirkan suku bangsa Rubini. Jadi disebut Rubini, sukunya suku Rubini. Simon melahirkan suku bangsa Simeoni, Lewi melahirkan suku bangsa Lewi ya. Dari sini Nabi Musa lahir ya. Yudah atau Yahud yang melahirkan suku bangsa Yahudi. Jadi Nabi Musa itu bukan dari suku Yahudi, tapi dari suku Lewi. Nabi Musa dan kakaknya Nabi Harun ya. Yang kelima ada putranya Bilha dulu lahir dan melahirkan suku bangsa Dani, Naftal melahirkan suku bangsa Naftali, lalu keputranya Zilpha, Zad melahirkan suku bangsa Zadiani, Asher melahirkan suku bangsa Asheri, ya. Lalu kembali ke putranya Lea, Isakhar dan Zabulon melahirkan suku bangsa Isakhar ya dan Zablani. Jadi Siti Rahel itu menunggu ya untuk dinikahi karena waktu itu mas kawin Nabi Yakub menikahi Siti Lea ini itu berapa tahun ya, entah 7 tahun atau lebih mengembala domba milik bapaknya Lea. Jadi Siti Rahel menunggu mas kawin itu terpenuhi ya. Jadi boleh tidak nikah pakai mas kawin selain dari benda? Boleh ya. Kalau tidak punya, seperti Nabi Yakub ini ketika menikahi mereka beliau sedang tidak punya. Maka diberi mahar dengan jasa gitu ya. Nah, boleh ya. Seperti di kita kan marak kemarin-kemarin mahar nikah dengan hafalan Quran gitu ya. Dan itu pernah terjadi di zaman sahabat, tapi untuk orang yang tidak punya. Ya, saking tidak punya apa-apa, maka mas kawinnya hafalan, ya, mengajarkan ayat tentang istri. Nah, itu kan untuk orang yang tidak mampu. Kalaupun masih mampu, kalaulah masih mampu, maka lebih diutamakan dengan benda, ya. Nah, maka Siti Rahil dinikahi, melahirkanlah Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Nukaseptea. Ya, nanti Nabi Yusuf ini terpecah jadi dua suku, suku Manisye dan Efraim ya. Kemudian ada si bungsu Benyamin. Nah, Ben itu anak laki-laki, Emen itu penutup. Jadi Benyamin itu si bungsu laki-laki gitu ya. Melahirkan suku bangsa Bunyamin. Ini nanti mereka membagi wilayah tanah perjanjian yang sudah dibebaskan oleh Nabi Yosua ya dalam pembahasan kemarin. Nah, tanah perjanjian itu dibagi menjadi 12 bagian. Nah, 12 bagian ini nanti ada catatan yang penting yang harus kita ketahui, yaitu untuk suku Lewi, sukunya Nabi Musa alaihissalam, karena Nabi Musa adalah ulamanya, begitu ya. Mereka menyebutnya Moshe, Moshe Rabbeinu Alef Hashalom, Musa Ustadz kita, ulama kita, Rabi kita alaihissalam. Nah, maka suku Lewi itu karena sukunya Nabi Musa sebagai rabi, sebagai guru, sebagai ustad, akhirnya suku Lewi ini tidak dihitung dalam pembagian tanah. Karena suku Lewi harus berada di setiap tanah ya, lokasi suku-suku yang lain. Jadi kalau satu wilayah dibagi untuk suku Ruben, maka suku Lewi harus ada yang tinggal di situ untuk membimbing ritual keagamaan. Begitu juga di wilayah Simeoni,
di wilayah Yahudi, di wilayah Benyamin, itu harus ada suku Lewi tinggal di sana. Artinya Lewi tidak mendapat bagian khusus, ya, karena suku Lewi ini dikader, ya, dikaderisasi untuk menjadi pengganti Musa alaihissalam. Makanya dari suku Lewi ini muncul banyak rabi-rabi terkenal, ya. Nah, berarti kan yang dibagi tanah itu menjadi hanya 11, ya, karena suku Lewi tidak dapat kebagian, tidak dapat bagian. Nah, tetapi saya katakan tadi suku Yusuf, ya, suku Eosofi itu terbagi dua, Manise dan Efraim. Nah, dan ini terpisah wilayahnya. Makanya meskipun suku Lewi tidak mendapat bagian, tetapi pembagian tanah perjanjian itu tetap menjadi 12 bagian, ya, karena suku Yusuf itu terbagi menjadi dua suku yang terpisah, ya, Manise dan Efraim. Itu sekedar informasi saja. Nah, sudah ya, sekarang kita masuk ke zaman Nabi Daud alaihissalam. Jadi 12 suku itu kan sudah kemarin dijelaskan ya, dari mulai Nabi Yakub ke Nabi Yusuf, ke Nabi Musa, ke Nabi Yosua, ya, dari Mesir nyebrang ke Palestina sampai masuk ke Yerusalem, ya. Kemudian nanti Nabi Yosua yang berhasil merebut Yerusalem ini dari orang-orang kafir, diperangi, ya. Ketika beliau wafat, Nabi Yosua wafat, diganti Nabi Samuel, ya. Nabi Samuel ini nabi yang di dalam surat Al-Baqarah diminta untuk mengangkat raja oleh Bani Israel, ya. Allah memerintahkan Samuel untuk mengangkat raja Tolut. Nah, ada kan dalam surat Al-Baqarah ya, waqala lahum nabiyuhum. Nah, tidak disebut namanya Samuel tetapi disebut berkata nabi mereka. Nah, nabi mereka itu yang mengangkat Tolut sebagai raja itulah Samuel. Ya. Samuel nanti wafat ya, lalu diganti Nabi Daud. Nah, jadi Samuel mengangkat raja Tolut, Tolut nanti berperang melawan Jalut, Jalut nanti tewas ya di tangan Nabi Daud. Nah, maka setelah Samuel dan juga Tolut wafat, nabi dan raja wafat, Daud yang mengambil alih dua posisi itu. Nabi Daud ini menjadi nabi dan rasul, juga menjadi raja. Nah, itu hebatnya Nabi Daud ya. Nabi dan raja, hebat. Nah, ini kita masuk ke periode zaman Nabi Daud alaihissalam. Nah, di zaman Nabi Daud alaihissalam, Allah memberkati kerajaan Yerusalem ya. Ini hanya ilustrasi saja ya, jangan dianggap sebagai wajah asli Nabi Daud alaihissalam. Jadi Nabi Daud, kerajaan Islam pertama di dunia yang dipimpin oleh Nabi dan Rasul ya. Nah, ini diberkahi oleh Allah, terjadi kesinambungan antara kerajaan bumi dan langit karena Nabi Daud menjaga kesolehan di sana. Lalu Allah memberikan keistimewaan dengan mukjizat melunakkan besi. Makanya Nabi Daud pada saat itu banyak ya barang-barang, peralatan di Yerusalem, kemudian akomodasi perang terbuat dari besi. Ini hebatnya ya. Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan melunakkan besi. Ada yang mengatakan Nabi Daud kalau memegang besi, dia bisa melunakkan besi tersebut. Seenteng kita menyentuh adonan kue gitu ya. Nah, ada juga yang mengatakan bukan disentuh tapi diberi ilmu pengetahuan untuk mengolah besi. Nah, ini kan ada ya, walau alam, yang pasti Nabi Daud itu sudah menggunakan peralatan dari besi, di mana kerajaan-kerajaan lain masih belum sehebat itu. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, maka kedudukan ini diturunkan secara monarki ya kepada sang putra Sulaiman alaihissalam. Yang mana nanti Nabi Sulaiman alaihissalam lebih hebat lagi dalam memimpin kerajaan Yerusalem ini ya, kerajaan Yudea. Lebih hebat lagi ya Nabi Sulaiman itu. Kenapa? Karena kalau Nabi Daud menguasai sumber daya manusia saja, ternyata Nabi Sulaiman itu menguasai sumber daya makhluk halus ya, makhluk jin, dan juga mengerti bahasa binatang ya. Jadi bisa berkomunikasi dengan jin, bisa memerintah mereka dan ditaati, juga bisa berkomunikasi dengan binatang. Itu hebatnya Nabi Sulaiman. Jadi bayangkan oleh Bapak ya, satu kerajaan dipimpin oleh Nabi dan Rasul,
juga menggunakan akomodasi canggih ya, akomodasi perang yang hebat, peralatan yang canggih dari besi, lalu menguasai jin, menguasai binatang, dan bahkan Nabi Sulaiman dikatakan menguasai angin ya. Menguasai angin, makanya ada legenda tentang Hanuman yang menaiki awan kinton gitu ya. Nah, Hanuman yang menaiki awan itu kan legenda Bani Israel ya. Nah, diibaratkan menjadi Hanuman karena memang ada kisah tentang Bani Israel yang dikutuk jadi monyet itu ya, melanggar hari Sabat. Nah, maka di sini Nabi Sulaiman membangun masjid yang sudah pernah dibangun oleh Nabi Yakub, ya, direnovasi menjadi megah. Inilah Masjid Al-Aqsa sebetulnya, yang mana saudara-saudara kita orang Yahudi dan orang Kristen menyebutnya dengan istilah Solomon Temple atau Haikal Sulaiman, ya, Kuil Sulaiman. Nah, baik, kita mulai ke permasalahan. Ini masih ada waktunya ya? Nah, masih ya. Nah, ini masalahnya, Pak. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidak boleh zalim di tanah suci ya, tanah perjanjian Yerusalem, dan Allah mengatakan kepada kita umat Islam di dalam surah Al-Anbiya 105 bahwasanya syarat untuk menguasai tanah suci itu ya sudah dituliskan di dalam kitab Zabur. Nah, ini kebetulan saya punya ya kitabnya di rumah, kitab Zabur, kitab Torah ya, ada. Ini macam-macam nih. Ada ini Torah yang berbahasa Arab ya. Ini Torah bahasa Arab tulisan Rabbi Sa'adiyah Gaon. Aslinya tidak ditulis dengan huruf Arab tapi dengan huruf Ibrani ya. Bahasa Arab tapi ditulis dengan huruf Ibrani. Ini salinannya dalam huruf Arab. Ya. Kalau aslinya ada ya dalam huruf Ibrani, misalkan ini Torah Emet. Torah Emet ini Torah tiga bahasa. Jadi di dalamnya ada bahasa Ibrani, bahasa Aramai ya, dan juga yang di kotak kecil di atas ini bahasa Judeo-Arabik. Jadi tulisannya Ibrani tapi ketika dibaca ini bahasa Arab. Nah, ya, tulisan Rabbi Sa'adiyah Gaon. Nah, kitab Mazmur juga ada ya. Jadi kitab Zabur ya memang saya konfirmasi itu memiliki ayat yang mirip dengan surah Al-Anbiya ayat 105. Nah, jadi di Al-Anbiya 105 dikatakan walaqad katabna fi Zabur mim ba'di dzikri annal ardo yarithuha ibadiyya sholihun. Kami sudah tuliskan dalam kitab Zabur. Artinya dalam kitab Zabur kan harus ada, ya. Mim ba'di dzikri, setelah kami tulis di Lauh Mahfuz, ya. Ada juga yang mengatakan dzikru di sini adalah Taurat. Apa yang tertulis dalam kitab Zabur itu? Nah, yang ada dalam kitab Zabur itu annal ardo yarithuha ibadiyya sholihun. Bumi ini akan diwariskan kepada hamba kami yang soleh. Nah, ini kan ayat dalam kitab Zaburnya ya, di pasal ke-37 ayat 29. Kitab Zabur, orang Yahudi menyebutnya Sefer Tehilim, orang Kristen menyebutnya Mazmur ya, bahasa Inggrisnya itu Psalm, orang Islam menyebutnya Zabur. Ya, disebutkan di sini sadikim. Nah, sadikim itu kalau bahasa Arab sodikin, nah, sodikun, solihun, maksudnya orang-orang benar, orang-orang soleh. Yirshu itu mewarisi. Tadi ingat ya, anal ardo yarithuha, yarithu itu mewarisi. Nah, ini sama kalimatnya. Ya. Eretz ini al-ard, ya. Makanya bahasa Inggrisnya earth gitu ya. Eretz, bahasa Inggrisnya earth, bahasa Arabnya ard. Nah, sama bumi. Veyishkenu la'ad aleha, dan tinggal selamanya di dalamnya. Jadi sadikim yiresu eretz veyishkenu la'ad aleha, orang-orang soleh, orang benar akan mewarisi bumi dan akan tinggal selamanya di dalamnya. Sama dengan surah Al-Anbiya 105, annal ardo yarithuha ibadiyya solihun. Bumi ini akan diwariskan kepada hamba kami yang soleh. Nah, oh ini ada cara bacanya ya. Nah, sadikim yiresu eretz, ya, yiresu aretz, beyis kenulaan aleha. Nah, mana yang
apa yang dimaksud dengan makna soleh, ya, solihun, harus soleh di tanah suci perjanjian itu apa maksudnya? Nah, maksudnya terpenuhinya dua komponen ini. Jadi negara di tanah suci itu, satu, harus bertuhan hanya kepada Allah, ya. Yang kedua, harus berhukum dengan hukum Allah. Itu makna kerajaan yang soleh. Jadi harus dijaga oleh pemimpin negaranya, ya. Kalau tidak dijaga bagaimana? Nah, ini nanti ada konsekuensi, ya. Jadi yang dimaksud dengan negara soleh, ya, penguasaan tanah suci, ya, kota suci Yerusalem, bahkan yang mendirikan kerajaan di sana, negara di sana, harus menjaga kesolehan seperti Nabi Daud, seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau tidak dijaga, berarti hukum Allah yang sudah dijanjikan kepada Bapak Abraham, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, la yanalu ahdi dzalimin, perjanjianku ini tidak berlaku bagi kaum yang zalim, ya. Maka kalau syarat kesolehan ini tidak dijaga, berarti sudah melakukan kezaliman, maka dia tidak berhak untuk tinggal di tanah suci tersebut. Nah, mari kita lihat nih. Surah Al-Isra menjelaskan itu. Menjelaskan tentang pelanggaran, ya, yang dilakukan oleh Bani Israel di tanah suci perjanjian. Jadi Allah berfirman di ayat keempat. Saya harus cepat, ya, nah waktunya sudah mepet-mepet. Jadi Allah berfirman, wa qadaina ila Bani Israel fil kitab. Kami sudah tetapkan di dalam kitab suci, ya, kepada Bani Israel. Apa yang sudah ditetapkan itu? Latuf sidunna fil ardi marrotain. Mereka akan melakukan kerusakan. Kerusakan apa yang dimaksud? Kemudian di mana kejadiannya? Fil ardi, di bumi. Bumi mana yang dimaksud? Marrotain, bahkan sampai dua kali. Wala ta'luna uluwang kabiro, akan melakukan kesombongan yang besar. Nah, ini kan untuk kita supaya tahu kerusakan seperti apa, lalu bumi yang mana. Jangan dianggap bisa diterjemahkan sesuai kemauan kita. Dan kita harus merujuk pada penafsiran. Kalau Bapak dan Ibu merasa kesulitan untuk merujuk pada data tafsir, pada penafsiran, karena terbayang kitab tafsir itu kitab yang berjilid-jilid tebalnya, yang dibacanya itu susah, ya, Arabnya Arab gundul, gitu kan? Nah, ya, sebetulnya kitab tafsir itu juga ada yang ringkas, ya, yang langsung to the point, tidak menjelaskan dulu latar belakang riwayatnya bagaimana, ya, kemudian pendapat ini dari siapa, berapa orang yang berbeda pendapat, tidak ada analisa ke sana, tapi langsung menurut penulis tafsir tersebut ini makna ini yang benar, gitu ya. Jadi tafsir mukhtasar, tafsir ringkas banyak. Contoh ini saya punya kecil, ya. Ini kecil sekali, Pak. Tuh, lihat dengan wajah saya lebih besar wajah saya, ya. Ini Bapak Ibu tafsir Jalalain. Nah, lihat tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ini saya beli yang ukurannya kecil supaya mudah dibawa kemana-mana, ya. Jadi di dalamnya ada mushaf Quran, mushaf Utsmani, lalu di pinggirnya ada penafsirannya secara ringkas, ya, termasuk kitab Mukhtasar. Ini 30 juz satu jilid tuh, ya, tamat langsung. Ada juga tafsir ini As-Sa'di. Tafsir As-Sa'di juga sama, tafsir ringkas, 30 juz hanya satu jilid. Tafsirnya ringkas, ya. Jadi langsung to the point menjelaskan ayat itu, ya. Ini satu jilid tafsir tulisan Syekh Abdurrahman bin Tafsir As-Sa'di, ya, rahimahullah. Ada juga tafsir yang enak dibaca, ini lebih ringkas lagi, tafsir Al-Furqan tulisan guru kami, guru besar kami, Tuan Hasan, ya, Ahasan. Nah, ini tafsir Al-Furqan juga saya gunakan untuk mencari tahu tentang takdir Yerusalem, ada di sini, ya. Bahkan profesor-profesor di universitas, ya, yang mengkaji ilmu tafsir itu sering mengutip Al-Furqan. Bahkan guru kami Profesor Dr., ya, Menachem Ali juga pernah mengutip tafsir Al-Furqan dalam salah satu ceramahnya, ya, lecturnya. Nah, ini kita pakai Jalalain, ya, Jalalain. Nah, lihat, Pak, Jalalain, ya. Surah Al-Isra, ya.
Al-Isra ayat keempat ya. Al-Isra ayat 4. Apa yang dikatakan di sini? Latub siduna fil ardi marotain. Nah, dalam tafsir tafsir Jalalain, kenapa disebut Jalalain, Pak? Karena Jalalain itu kan artinya dua jalal. Jadi tafsir ini ditulis oleh dua ulama yang bernama sama Jalaluddin. Yang satu Jalaluddin Al-Mahalli. Jalaluddin Al-Mahalli ini menulis tafsir ini tidak selesai karena keburu wafat. Maka dilanjutkan oleh sahabatnya, oleh muridnya, ya. Jadi yang melanjutkan itu dia sebagai sahabat juga sebagai murid, yaitu Jalaluddin As-Suyuti, Imam As-Suyuti ya, merampungkan tafsir ini. Karena itu tafsir ini disebut tafsir Jalalain, tafsir yang ditulis oleh dua Jalaluddin gitu, Pak. Nah, ini surat Al-Isra. Al-Isra ya. Nah, ayat keempat. Ini kan enak, Pak. Jadi Bapak ya mau cari kitab tafsir yang ringkas, ini cari yang 30 juz satu jilid begini. Nah, dikatakan di sini latub siduna fil ard ya. Latub siduna fil ard itu apa? Nah, ini latub siduna fil ard. Ya, maksud ardu syam ya. Ardu syam. Ardu syam berarti al-ard di sini bukan planet bumi tapi ardu syam, negeri Syam. Merusak di negeri Syam. Dengan apa? Bil ma'asi, dengan kemaksiatan. Ardu Syam bil ma'asi. Maksudnya adalah negeri Syam yang akan dirusak itu, yang di dalamnya ada Palestina dan di dalamnya ada Yerusalem. Merusaknya bagaimana? Bil ma'asi, dengan kemaksiatan. Artinya dilanggar syarat kesolehannya. Nah, kan enak ya baca tafsir ringkas seperti ini. Jadi langsung to the point ya. Kalau tafsir yang berjilid-jilid itu pasti ada analisa dulu sebelum menentukan pendapat mana yang diambil. Tapi ini to the point. Ini jalan lain. Nah, jadi yang dimaksud dengan latub siduna fil ardi ini adalah negeri Syam, ya. Dan saya juga buka di dalam tafsir Al-Furqan Ahsan, ya. Yang dimaksud adalah negeri Syam, ya. Baitul Maqdis, Ardul Muqaddasah. Jadi Al-Ard di sini, Ardul Muqaddasah. Bukan planet bumi. Jadi bukan merusak di planet bumi, ya di mana-mana. Kerusakannya diartikan seperti menebang pohon sembarangan. Atau mengakibatkan banjir. Nah, bukan begitu. Tapi bil ma'asi, dengan kemaksiatan. Nah, mari kita lihat selanjutnya ya. Bagaimana kalau pelanggaran itu terjadi. Nah, ini kan unik ya. Jadi di dalam kitab tafsir itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan pelanggaran ini belum terjadi, ada yang mengatakan pelanggaran ini sudah terjadi. Nah, kalau kita mengambil pendapat yang mengatakan belum terjadi, berarti kan masih di masa depan ya. Nah, tetapi kalau mengambil pendapat ulama yang mengatakan sudah terjadi kerusakan ini, sudah dilakukan, memang di masa lalu hukuman bagi pelanggaran kesolehan ini bisa terlihat. Ya, kita kaji saja pendapat para ulama yang mengatakan sudah terjadi ya pelanggaran ini. Dan kita tetap menghargai pendapat ulama lain yang mengatakan belum terjadi. Ya. Nah, yang penting kan nanti ada persamaan dalam sifat ya, dalam sifatnya saja. Nah, ini disebutkan fa idza jaa wa'du ulahuma, ini surah Al-Isra dan semuanya ada di sana ya, semuanya permasalahan tentang Zionis Israel ya juga cukup ini dalam surah Al-Isra. Makanya Al-Isra juga disebut surah Bani Israel. Ketika datang wa'du ulahuma satu di antara dua, kan kerusakannya dua kali. Nah, terjadi yang pertama dari dua kerusakan itu, ba'asna 'alaikum ibadallana, kami akan utus ya di antara orang-orang ya, hamba-hamba kami, uli ba'sin syadid, yang punya kekuatan besar, fajasu khilala diyar, dan mereka merajalela di kampung-kampung. Wa kana wa'dan maf'ula, dan ini janji yang pasti terlaksana tuh. Nah, dengan dalam mengartikan kalimat wa kana wa'dan maf'ula ini, para ulama ada yang mengatakan ini sudah terjadi. Nah, kalau disebutkan ini sudah terjadi, kapan ya kejadiannya?
Nah, ini Bapak Ibu. Jadi saya kutip dari buku Dr. Maurice Buchel ya, tentang periodisasi para nabi. Jadi ini mohon maaf nanti kalau keliru ya. Ini hanya apa yang saya baca dalam buku Dr. Maurice Buchel, bahwa katanya dari setelah Nabi Sulaiman wafat, banyak sekali nabi-nabi yang diutus sebelum adanya pelanggaran dan sebelum adanya kehancuran Yerusalem itu ya. Jadi di abad ke-8. Nah, Nabi Sulaiman dan Nabi Daud itu kan 1000 sebelum Masehi ya. Abad ke-10 sebelum Masehi, ya abad ke-11. Nah, wafatnya Nabi Sulaiman itu abad ke-9. Ya, 9, 10 kan gitu. Nah, di abad ke-9 ke-8 itu ada 4 nabi, Nabi Amos, Nabi Yesaya, Nabi Hosea, Nabi Micah. Kemudian ada Nabi Nahum, Yefanya, Habakuk, Yeremia. Nah, ini Nabi Yeremia, nabi yang kisahnya mirip dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi bertahun-tahun berdakwah tapi tidak punya pengikut, ya. Tidak ada yang mendengarkan. Mirip dengan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, maka Nabi Yeremia itu sering menangis. Nah, dikenal dengan istilah nabi yang menangis ya. Kalau saudara-saudara kita orang Kristen menyebut Yeremia dengan istilah nabi yang menangis, Jeremy gitu kan? Ya, atau bahasa Ibrani-nya Yeremia, bahasa Arabnya Irmia gitu. Nah, kalau ini kan nabi-nabi, oh, mohon maaf, belum ya. Dari Nabi Yeremia ini baru ya 40 tahun kemudian ya menurut data sejarah adanya penghancuran Yerusalem oleh bangsa Babilon. Nah, ya ada Nabi Hezkiel, nanti ada nabi yang penting ini, Nabi Daniel. Ya, Nabi Daniel ini tidak kalah penting ya perannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini semua adalah nama-nama nabi di Bani Israel ya. Nah, sebetulnya kita lebih berhak memakai nama ini ya. Karena ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan pada fenomena Yom Kippur ya, hari di mana orang Yahudi merayakan pengampunan dosa ya, karena memang memperingati juga keselamatan Nabi Musa yang keluar dari tanah Mesir ya, yang disebut dengan hari Paskah. Nah, kalau Yahudi itu Paskah itu Nabi Musa keluar dari tanah Mesir ya, itu Paskah Yahudi. Kalau Paskah orang Kristen kan beda lagi ya. Nah, maka Nabi mengatakan nahnu ahaqqu bi Musa, kami ini orang yang lebih berhak kepada Musa. Jadi kita ini umat Islam lebih berhak kepada para nabi ini ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu memakai nama-nama ini untuk menamai putra, menamai cucu, silahkan. Nah, kalau di kita kan, kalau misalkan disebutkan nama Yehezkiel. Nah, Yehezkiel itu kan nama Nabi Yehezkiel. Agama apa yang terbayang ketika disebutkan nama Yehezkiel atau Daniel, ya? Apakah yang terbayang agama Islam? Tidak, ya. Nah, padahal itu nama-nama para nabi Bani Israel, ya. Pendahulu nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, kita ini lebih berhak sebetulnya memakai nama itu. Nah, ini versi Yahudi ya, nama-nama para nabi versi Yahudi ya, ada 50 lah ya, ada 50 karena termasuk nabi perempuan ya, ada ini Nabi Sarah, Deborah gitu ya, ini versi Yahudi lah, kalau versi Islam yang tadi ya. Nah, baik, saya harus cepat ya karena waktunya sudah ini, kalau ya sudah mepet, sudah habis. Jadi singkat cerita, sebelum runtuhnya Yerusalem ya di zaman Nabi Yeremia itu, memang sepeninggal Nabi Sulaiman ini ada masalah yang tidak bisa diatasi bahkan oleh para nabi setelahnya. Masalah apa itu? Masalah tentang siapa yang harus menjadi raja pengganti Sulaiman ya. Nah, itu mereka berselisih sehingga akhirnya tidak menemukan kesepakatan ya, mereka membagi dua kerajaan. Nah, ini terjadi ya, ini sekilas info saja, tapi penting sekali ini. Jadi Yahudi pernah menjadi dua kerajaan, Bani Israel maksud saya. Bani Israel pernah menjadi dua kerajaan, yang di utara kerajaannya namanya Kerajaan Israel. Yang di selatan namanya Kerajaan Yudea. Yang di utara ibu kotanya ibu kota Samaria.
yang di selatan ibu kotanya Yerusalem. Nah, jadi bisa dibedakan ya. Di utara ini dikenal dengan kerajaan utara. Namanya Kingdom of Israel atau kerajaan Israel. Ibu kotanya Samaria. Nanti mereka punya kiblat sendiri. Kiblatnya di Samaria, ya di Bukit Gerizim. Nah, ada Bukit Moreh ya, di sana ada Bukit Moreh yang mana menjadi kiblat mereka di Bukit Gerizim itu untuk sholat. Sedangkan di kerajaan selatan ada Yerusalem, ya kerajaannya bernama Yuda atau Yudea, ya ibu kotanya Yerusalem, ada Bukit Zion, ya Bukit Zion, dan ada juga ya Gunung Zion dan Bukit Moria. Nah, ini juga jadi kiblat nanti. Nah, sampai sekarang ya. Jadi mereka pun terpecah kiblatnya. Nah, ini unik kan? Karena kalau kita baca di dalam Bible Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam, mohon maaf ya, agak ribut di sini. Jadi nah, ini mudah-mudahan suara saya masih jelas. Jadi Nabi Isa alaihissalam pernah ditanya oleh seorang perempuan dari Samaria, berarti dari kerajaan utara ya. Yesus Kristus itu mengatakan kalian akan Yesus Kristus itu ditanya oleh perempuan dari Samaria. Samaria itu dari kerajaan utara ya. Jadi di zaman Yesus Kristus pun masih dua kerajaan seperti ini. Nah, meskipun nanti sepuluh suku sudah hilang ya. Jadi perempuan itu bertanya kepada Yesus Kristus, kemana kita harus sholat menghadap? Apakah ke Samaria, ke Gerizim, atau ke Yerusalem? Nah, Yesus Kristus, Nabi Isa alaihissalam malah menjawab dengan jawaban yang lebih hebat lagi. Kata Nabi Isa, percayalah kepadaku, hai ibu, hai wanita, kalian tidak akan menyembah menghadap ke Gerizim atau menghadap ke Yerusalem. Akan datang satu masa, nah, kita mendapat kiblat yang lain. Nah, itu kan yang diterjemahkan oleh para sarjana perbandingan agama sebagai kota Mekah ya, kiblat ketiga gitu, kiblat Mekah. Ini di antara dua kiblat ini tidak menjadi jaminan bertahan sampai akhir zaman. Nah, jadi kerajaan mereka terpecah menjadi dua ya, Israel dan Yudea. Nah, ini jadi catatan selanjutnya. Kerajaan utara, kerajaan Israel itu ternyata riwayatnya pendek. Ya. Kenapa? Karena pada abad ke-8 sebelum Masehi. Nah, abad ke-8 sebelum Masehi mereka diserang oleh bangsa Assyria. Ini di atas tuh, Assyrian Empire. Jadi bangsa Assyria ya menyerang Kingdom of Israel. Kingdom of Israel ini sampai hancur, lalu 10 suku ya. Oh, ini saya tadi belum menjelaskan ya. Jadi kalau di kerajaan utara itu 10 suku di sana, kerajaan selatan 2 suku. Nah, di kerajaan selatan 2 suku itu mana saja? Yaitu kerajaan Yudea, Yahudi, suku Yahudi, dan Benyamin, si bungsu. Jadi Yahudi dan si bungsu itu di selatan ya. Di selatan. Sedangkan di utara 10 suku yang lain, dan mereka diserang oleh Assyria sampai ya mereka berdiaspora atau mengasingkan diri ya, ada yang diculik ke kerajaan Assyria, ada juga yang melarikan diri ke wilayah-wilayah lain sampai tidak ada catatan ya. Mereka dikenal dengan istilah 10 suku yang hilang. Nah, ini sampai hari ini orang Yahudi juga masih mencari-cari ya, siapa di antara keturunan mereka. Nah, jadi 10 suku Israel yang hilang dikenal sebagai the lost 10 tribes ya, 10 suku yang hilang. Maka Bani Israel yang masih bisa diidentifikasi itu hanya 2, yaitu Yahudi dan Benyamin. Ya, Yahudi dan Benyamin. Yang mana Benyamin ini nanti lambat laun ya pengaruhnya hilang ya. Ada yang dinikahi ya, kemudian anaknya lahir menjadi Yahudi yang akhirnya hilang ya, pengaruhnya, dominasinya hilang oleh Yahudi. Maka Bani Israel yang bisa diidentifikasi itu Yahudi saja ya, sampai Al-Qur'an turun, sampai di zaman Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah kadang menyebut mereka Bani Israel, ya Bani Israel, kadang juga menyebut mereka Yahudi.
Nah, kalau disebut Bani Israel, biasanya ayat-ayat Quran itu mengingatkan nikmat Allah yang pernah turun kepada mereka ketika masih berdua belas. Ya, ketika masih berdua belas, ketika masih sukunya komplit. Nah, apa member komplit ya, ya pasukan inti. Tetapi disebut Yahudi ya kalau menyoroti tingkah laku mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah ya. Nah, itu. Nah, ini zaman Nabi Yeremia. Jadi kita cukupkan sampai zaman penghancuran pertama saja dulu ya. Karena ini masih panjang. Jadi kita masuk zaman Nabi Yeremia, lalu ada penghancuran Yerusalem yang pertama. Nah, ini Nabi Yeremia, saya sudah jelaskan tadi, Nabi yang menangis ya, yang mana beliau dakwahnya tidak didengar, beliau menghadapi kezoliman para penguasa, munculnya nabi-nabi palsu ya, sejak dari dulu ada nabi palsu, kemudian penghalalan praktek riba. Nah, ini ya, menghalalkan riba, dosa mereka yang terkenal ya, dilakukan di tanah suci Yerusalem. Nah, sampai bahkan di zaman Nabi Isa alaihissalam pun nanti praktek penghalalan riba ini masih terjadi ya, masih terjadi. Jadi koin emas yang berlaku beredar di Yerusalem itu adalah koin emas yang datang dari Romawi kan, mata uangnya itu, yang di dalam koin itu ada ukiran dewa. Nah, kata rabi-rabi Yahudi, kata ustad-ustadnya lah kalau di kita ya, kalau di MUI itu kata ulama-ulamanya, ini haram dipakai ibadah kalau mau bersedekah ya, itu haram karena ada ukiran dewa, begitu katanya. Nah, sehingga rabi-rabi Yahudi membuat koin emas sendiri yang polos. Nah, maka orang Yahudi Bani Israel yang mau bersedekah, mau beribadah menggunakan uang harus menukarkan dulu. Jadi ada money changer ya. Menukarkan dulu kepada koin emas polos. Nah, pertukaran inilah yang diribakan. Ya, jadi harusnya satu koin ditukar dengan satu koin yang polos, tetapi tidak, misalkan satu koin polos harus ditukar dua koin Romawi gitu ya. Nah, ya wallahu a'lam. Jadi yang saya baca seperti itu. Adanya praktek riba ya di tanah suci Yerusalem. Makanya kalau kita baca Injil Matius, Injil Markus, itu ada adegan Nabi Isa atau Yesus Kristus menendang meja tempat money changer itu, tempat pertukaran uang. Sambil mengatakan, Nabi Isa itu mengatakan, apakah kalian mau merubah ya, mengubah rumah Allah menjadi rumah perampok? Nah, gitu ya. Itu ada ya di dalam kitab mereka. Ya, ini waktunya sudah habis. Nah, ini Pak Haji sudah berikan alarm. Ini kalau saya Ultraman sudah berkedip-kedip lampunya, Pak ya. Titut-titut gitu. Nah, jadi saya tutup dulu ya episodenya sampai di penghancuran yang pertama. Nah, Nabi Yeremia tidak digubris peringatannya, maka Yerusalem dihancurkan oleh bangsa Babilonia. Nah, ini bangsa Babilon menghancurkan Yerusalem sekitar tahun 570-an lah sebelum Masehi, dan tidak cukup dihancurkan Yerusalem, tapi juga penduduknya dibawa keluar dari Yerusalem, diusir ya, diculik. Nah, dibawa paksa oleh Nebukadnezar ya atau Bukhtanasor itu ke Irak atau Babilon sekarang untuk pembangunan. Karena di antara mereka yang diculik ini nanti ada ahli pembangunan benteng ya. Karena Yahudi kan suka membuat benteng. Nah, kebetulan Nebukadnezar pun di Babilon sedang memperluas wilayah. Makanya Bani Israel itu banyak yang diculik untuk bekerja paksa di sana. Dan mereka menderita di Babilon itu kurang lebih 70 tahun. Nah, ini kan potret Babilon ya. Nah, pokoknya sudah negara maju lah waktu itu. Ini Menara Babel yang terkenal ya. Nah, ini selama 70 tahun Yahudi menderita di Babilon sampai generasi mudanya itu ya mengambil alih. Ya, generasi tua sudah wafat ya di tanah pengungsian itu, maka dari generasi muda ini banyak yang soleh, banyak yang kembali bertaubat, dan di antara mereka ada yang bernama Daniel. Nah, inilah Nabi Daniel alaihissalam yang Allah jadikan rasul ya, jadikan nabi untuk membawa kabar gembira. Nah, kabar gembira ini apa? Kabar gembira tentang kedatangan seorang juru selamat, yaitu Al-Masih ya. Jadi Nabi Daniel bukan beliau yang menjadi Al-Masih, tapi beliau pembawa pesan bahwa Yahudi akan diselamatkan
dan akan diutus kepadanya Al-Masih. Nah, Nabi Daniel tidak menyebut namanya siapa, tapi hanya menyebut gelarnya saja, Al-Masih. Dan nanti, ini ayat yang dimaksud ya, nanti kita bahas lebih dalam lagi tentang Al-Masih yang dimaksud. Siapakah Al-Masih itu? Yang pasti Nabi Daniel nanti menyebutkan Al-Masih ini akan membawa kemajuan atau membawa peradaban yang cemerlang, yang gemilang seperti di zaman Sulaiman, gitu ya. Jadi akan mengembalikan kejayaan. Nah, kejayaan Yahudi seperti di zaman Sulaiman. Kalau misalkan Al-Masih itu akan membawa kejayaan bagi bangsa Yahudi, maka pada saat itu ya, setidaknya Al-Masih itu harus melakukan 4 tugas. Yang pertama harus membebaskan dulu Yerusalem dari cengkeraman penjajah. Kemudian harus membawa pulang Yahudi kembali ke Yerusalem. Kemudian harus membangun kerajaan lagi karena sudah hancur ya. Dibangun lagi seperti di zaman Nabi Daud. Dan kemudian menguasai dunia dari sana. Nah, ini 4 tugas Al-Masih yang harus kita hafal, kita ingat. Karena ini tugas Al-Masih yang dimaksud ya, menurut Al-Quran adalah Nabi Isa. Isa Al-Masih, Al-Masih yang asli. Tetapi Yahudi dan rabi-rabi mereka menolakkan Nabi Isa, ya. Nah, nanti bagaimana kisah selanjutnya antara hubungan Nabi Isa ya dengan bangsa Yahudi. Nabi Isa yang dijanjikan sebagai Al-Masih nanti ditolak. Bahkan Yahudi sampai hari ini menganggap Al-Masih itu belum datang, ya. Jadi mereka masih menanti-nanti Al-Masih sampai sekarang. Ya. Makanya Allah nanti menghukum mereka dengan mengutus Al-Masih palsu. Itulah Al-Masihud Dajjal. Makanya kalau Bapak dan Ibu nanti mengkaji pergerakan orang-orang yang menyambut Dajjal atau gerakan Zionis itu ya, gerakan Yahudi yang sudah melenceng dari ajaran Torah sebetulnya, maka 4 tugas Al-Masih ini menjadi master plan. Ya. Nanti kita bahas insya Allah. Jadi mereka melakukan 4 tugas Al-Masih ini. Ini yang dilakukan oleh Zionis sekarang. Membebaskan Yerusalem, mengembalikan Yahudi ke Yerusalem, ya, lalu membangun kerajaan di sana, negara, dan menguasai dunia. Itu, ya. Nah, tapi insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan hari ini kesimpulannya adalah syarat kesolehan bagi tanah perjanjian Tuhan di Yerusalem sudah pernah dilanggar. Yaitu dengan adanya penghalalan riba, ya, juga dengan adanya pembunuhan para nabi, ya, meskipun tadi tidak saya ceritakan, ya, nabi yang dibunuh misalkan Nabi Yesaya, Nabi Isa, ya, itu dibunuh, ya, dan ini akan terus terjadi sampai di zaman Nabi Isa Al-Masih. Ada Nabi Zakaria, Nabi Yahya yang juga nanti dibunuh, ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum kalau syarat kesolehan itu dilanggar, maka hukumannya, konsekuensinya Allah akan menghancurkan kota suci Yerusalem dan akan mengusir penduduknya keluar dari Yerusalem. Nah, itu sudah pernah terjadi satu kali oleh Babilon dan nanti kali kedua sepeninggal Nabi Isa oleh Romawi, itu ada juga penghancuran yang kedua. Nah, dan Allah nanti menutup dalam surah Al-Isra dengan ungkapan wa in udtum udna. Jika kamu berani mengulang, kami pun akan mengulang. Maksudnya jika kamu berani melanggar kesolehan di tanah suci lagi, kami pun akan mengulang, menghukum kamu lagi. Dan sekarang Zionis itu mengulang, ya. Mereka mendirikan negara bukan atas dasar kesolehan, tapi dengan dasar kezoliman dan penindasan. Diulang lagi, berarti hukumannya akan diulang. Kan begitu. Itu simpel saja bagi kita umat Islam yang beriman kepada kitab suci Al-Quran. Bahwa Allah mengabadikan itu dalam surah Al-Isra ayat ke-8. Wa in udtum udna. Jika kamu berani mengulang, kami pun akan mengulang. Nah, sekian dulu ya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kajian kita pada siang hari ini mudah-mudahan menjadi sedikit tambahan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Saya tutup dengan doa